Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah uji coba kali ini sukses berjalan dengan lancar. Ya, walaupun banyak yang mati, tapi kan dari banyaknya yang mati itu lebih banyak hidupnya daripada matinya. Seenggaknya kalau kita dapat matinya kan kita dapat batangnya bisa buat pakan gupi-gupi atau cupang-cupang anakan. Kalau yang hidup kasih yang cupangnya, yang mati kasih ke gupinya, aman. Jadi mau kasih sedikit contoh nih. Jadi ini yang umur 5 hari dan besok bisa dipanen. Ini umur 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari, dan ini baru tadi. Belum ada sehari, barusan. Ini juga kena air hujan, gak tahu jadi apa enggak. Kita tunggu aja. Soalnya kemarin itu lebih pekat, soalnya kayak gini nih pekatnya daripada yang ini sedikit gak pekat ini, sedikit bening gara-gara kena air hujan. Alhamdulillah tadi itu dapat satu ini nih. Saya gak kerekam, tadi itu banyak anak-anak mau ngerekam malu. ya lumayan sih, nih segini nih. Siapa coba yang mau ngasih kita segini nih? Mau minta, malu, mau beli, gak punya duit, ya tuh. Beli sekali, kultur, banyakin. Kesempatan gak datang dua kali, coy. Ya, kita belajar coba-coba. Apa salahnya? Di orang pakai air hijau buat akuarela. Kita pakai air bekas nila, bekas lele, kita coba, kita kultur. Lele lo 3 hari kita panas-panasin, itu udah bisa ngasilin air hijau yang mantap betul buat petir. Kutir umurnya 6 hari. 6 hari itu kita harus panen. Kalau enggak panen ya bisa innalillahi tumbang satu persatu. Pokoknya batasnya 6 hari. Pokoknya itu kita gunakan siklus 1 2 3 4 5 6 dan usahain jangan sampai kena air hujan. Soalnya kalau kena air hujan, air ijo yang kita dapat dari ikan itu bisa, ya tahu sendirilah, pudar. Ya berubah-berubah dia. Ya semoga ini coba kita eksperimen lah, semoga aja jadi. Ini soalnya kena air hujan, hujannya tuh dari jam 6 sampai sekarang jam berapa nih? Coba kita lihat, jam 12, setengah 1 hujan terus, tuh masih kedengeran suara hujannya. Hujanan ini sampai bening nih, wah kacau kataku. Oke, perkembangan kutir kali ini cukup sekian sampai di sini. Buat kelanjutan videonya besok bakal tak videoin lagi, berkembang apa malah berkurang. Semoga aja berkembang. Oke. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.